Bicara masalah hati sih Mbak, gimana sih? Kayak Mbak ya kalau misalkan pacaran diputusin nggak mau kan gimana? Sama aja, ini malah dan ada anak pula gitu kan. Yang memberatkan saya tuh ada anak pula gitu lah. Jadi masalah hati plus dicampur sama anak pula itu yang memberatkan saya. Artinya untuk nafkah sendiri tuh sudah ada obrolan nggak sih atau dengan Rizky untuk artinya buat disusukan sama sendiri atau seperti apa, ada penolakan mungkin? Kalau masalah nafkah saya nggak pernah omongin ya, karena emang di sini juga nggak diomongin gitu kan. Tapi kan emang sewajarnya aja Bapak kalau ngasih nafkah ke anak kan itu wajib kan gitu kan. Dan selama ini saya selalu mengasih nafkah, walaupun dibilang nafkah saya itu tidak cukup untuk membayar listrik gitu kan. Buat saya itu yang sesuatu penghinaan banget, karena apa ya Mbak, itu kan duit yang saya cari gitu kan, yang saya cari dengan halal gitu kan. Jadi seberapa kuatnya suami ngasih ke istri harusnya diterima gitu, bukan dipatokin. Kalau dipatokin mah udah kayak gajian dong, kayak bisnis gitu. Ini kan kayak bisnis, lu ke anak lu ngasih duit 10 juta, ke gue ngasih 5 juta, jadi 15 juta sebulan, itu kan udah kayak pemeras gitu kan gitu. Ya kalau misalkan saya cuma bisa ngasih 3 juta ya saya kasih, kalau misalkan saya bisa ngasih 500 ribu saya kasih. Yang penting kan kewajiban saya sebagai suami, sebagai bapak dilaksanakan gitu kan. Kan jangan dilihat dari nominalnya, tapi dilihat dari keikhlasan saya untuk ngasih.